Pemirsa, massa yang mengaku warga Kabupaten Bekasi dan Ormas menggelar aksi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta. Massa mendesak penjabat Bupati Bekasi mundur dari jabatannya. Dengan membawa sejumlah atribut, massa yang mengaku warga Kabupaten Bekasi dan Ormas menggelar aksi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Senin siang. Mereka mendesak agar penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan, segera mundur dari jabatannya. Desakan itu muncul berdasar pada tudingan massa terhadap PJ Bupati Bekasi yang diduga kerap memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Salah satunya diduga menggunakan fasilitas negara saat pernikahan anaknya. Selain itu, massa juga menuding Dani Ramdan yang telah dua kali menjabat sebagai PJ Bupati tidak membawa perubahan dan kemajuan di Kabupaten Bekasi. Kami melihat tidak ada perkembangan dan tidak ada prestasi yang menonjol untuk seorang pejabat Bupati Bekasi. Bahkan kami menilai saudara Dani Ramdan hanya mementingkan golongan, tidak pro terhadap rakyat. Meski tidak mendapat jawaban memuaskan dari pemerintah, massa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.